Assalamualaikum. Sleep disk ni sebenarnya ada banyak darjah, banyak degree dia. Ada yang minima saja, ada yang teruk hingga menekan saraf, ya. Yeah. Jadi ada simptomnya hanya sakit di belakang, ada yang hingga sakit menjala ke kaki, ada yang kebas dan ada yang sampai tidak boleh angkat kaki, ya, yeah, hingga dapat hampir lemah kedua belah kakinya, ya, yeah, bergantung pada tempat di mana sleep disk tu berlaku, ya, yeah, tekanan saraf. Jadi sama ada boleh rawat atau tidak, secara umumnya boleh dirawat, ya. Dan untuk tahu apakah rawatan yang terbaik, memang kena ke hospital untuk jumpa pakar dan kemungkinan besar perlu MRI untuk lihat di mana tekanan saraf berlaku dan berapa teruk tekanan yang berlaku tu. Rawatan bergantung, ada yang perlukan ubat-ubatan saja, seterusnya fizioterapi, namun ada juga yang perlukan pembedahan. Ini perlu bincang dengan pakar yang merawat nanti, ya. Terima kasih.